golongan mana yang selalunya menjadi sasaran sindiket Macau scam? Jawapan dia adalah mereka yang kurang pendidikan, mereka yang kurang pendedahan, mereka yang kurang bijak. Diperkuatkan lagi dengan pengakuan oleh sindiket-sindiket yang kita tangkap. Bila saya sendiri tanya dengan sindiket-sindiket yang kita tangkap, ada ramai sindiket kita pernah tangkap, jawapan mereka hanya satu. Mereka mensasarkan mangsa-mangsa yang tidak tahu atau kurang pengetahuan. Itu saja. That's why tak ada istilah pukau. Kita tidak boleh jadikan pukau itu sebagai alasan. Kerana mereka yang semuanya menjadi mangsa Macau scam, mereka yang memang tak tahu. Betul tak? Kalau you tanya, macam mana you boleh kena? Oh, saya tak tahu. So, tak tahu ni punca daripada apa? Punca kurangnya ilmu. So, macam mana kita nak pastikan dia orang ni tahu atau dia orang ni ada ilmu? Melalui perkongsian ataupun info-info ilmu yang diberikan, disampaikan oleh kita, agensi penguatkuasa, PDRM atau mana-mana agensi penguatkuasa lain, sampaikan kepada anda, anda sampaikan kepada kawan-kawan anda, kawan-kawan anda sampaikan kepada semua kawan-kawan anda. Biar sampai satu ketika nanti negara kita ni semua orang ada maklumat, ada info, ada pengetahuan pasal Macau scam. Biar semua ada dalam kepala dah. Semua dah orang kata semua orang dah boleh tahu. Oh, ni tipu ni. Ini tipu ni. Ini tipu menyamar. Ini tipu Macau. Ini tipu sekian-sekian, kan? Sebab pengakuan daripada sindiket yang kita tangkap sebelum ini, dia pun cakap, dia kata, oh, kita tak masuk negara ni. Saya tak nak sebutlah negara apa, kan. Kita masuk negara ni, kita tak masuk negara ni. Dia kata apa? Sebab negara ni susah nak tipu. Negara ni rata-rata masyarakat dia semua pandai-pandai, bijak-bijak. Dan rata-rata masyarakat dia ni yang bijak-bijak dia ada duit, yang tak bijak ni tak ada duit. So tak guna kita nak tipu pun, sebab yang tak bijak kalau tipu pun tak dapat apa. Tapi di Malaysia dia kata banyak prospek-prospek, banyak orang-orang yang masih lagi kurang pengetahuan atau kurangnya knowledge mengenai penipuan-penipuan dalam talian. That's why apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni, apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni adalah pentingnya ilmu dan knowledge itu. Dan jika ilmu dan knowledge itu kita sampaikan tapi kita simpan untuk diri kita, tak cukup dan tak memadai. Peranan kita untuk sampaikan pada kawan-kawan kita lain, peranan kita untuk sampaikan pada saudara mara kita. Tak apa, orang bosan dengan kita, orang meluat tengok kita share benda-benda macam ni, kan? It's okay, you share je. Supaya apabila mereka ini yang you dah share ni tapi tak nak dengar, kan, satu ketika mereka kena tipu, kan, anda boleh cakap dengan dia, saya dah pesan, saya dah ingatkan, saya dah jalankan tanggungjawab saya, share pada awak. Ni sekarang ni masalahnya awak yang tak nak dengar. Ni mentaliti kita ni biasanya bila dah terkena baru sibuk nak ambil tahu, kan. Dan kalau dah terkena sibuk nak ambil tahu tu, dia sedar kesilapan diri dia, tak apa. Yang tak best ni, dia akan salahkan orang ni. Dia salahkan orang tu, dia salahkan orang lain. Padahal scammer ni tidak akan boleh memperdaya mangsa dia tanpa respon atau komunikasi oleh mangsanya. Kena ingat, you all tak respon, dia takkan jadi. You all respon tu, dia akan jadi. That's why saya suka cakap kat sini, you all tak perlu respon, jangan layan.